Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panggili Lopah Lawan, perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Muhtaria yang beralamatkan di Kampung Lancamacan RT 02 RW 01 Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Jenis usaha yang kami tekuni di bidang pertanian yaitu pertanian hidroponik, dan kategori usaha kami yaitu startup. Alhamdulillah, setelah kami melalui beberapa tahapan dari mulai pendaftaran secara online, lalu kami dinyatakan lulus secara administratif, kemudian kami pun diundang untuk mengikuti audisi tahap 1 yang dilaksanakan di Hotel Santika, Kota Tasikmalaya. Setelah beberapa hari, kami pun dinyatakan lulus audisi tahap 1 dan berhak untuk mengikuti pelatihan dan magang di Pondok Pesantren Al-Ittifaq Ciwidey, Kabupaten Bandung. Selain itu juga, kami diberikan fasilitas pendampingan yang alhamdulillah pada saat ini pendamping sudah ada di hadapan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Sumilang, pendamping dari Kota Tasikmalaya untuk program OPOK 2020. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk mendampingi beberapa peserta yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya. Di antaranya Pesantren Al-Muhtaria dengan perwakilan peserta Bapak Panji Ridho Pahlawan. Selama pendampingan, banyak hal yang kami diskusikan, di antaranya pembuatan laporan keuangan yang baik, pembuatan bisnis produk kapas, membantu mengurus perizinan usaha, memberikan gambaran usaha yang baik untuk pesantren sehingga dapat bersaing ke tahap selanjutnya. Kesan dan pesan selama mengikuti pelatihan dan magang di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, kami semakin yakin untuk fokus menekuni bidang usaha pertanian hidroponik ini. Karena apa? Karena hidroponik atau sayuran itu adalah salah satu bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Maka dari itu, kami akan lebih fokus untuk menekuni bisnis usaha ini. Adapun salah satu materi yang disampaikan pada saat pelatihan dan magang yang sangat kami sukai, yaitu dalam proses materi bisnis model kanvas. Karena apa? Karena metode bisnis model kanvas adalah strategi kami dalam menentukan bisnis kami ke depannya. Untuk pengalokasian penguatan dana modal sebesar 25 juta dipotong pajak, dan yang kami terima itu sebesar 21.250.000, itu kami pergunakan untuk keperluan-keperluan yang kami akan sertakan di sini, dan juga dibuktikan dengan adanya catatan kuitansi keuangan yang mana di sini tercatat uraian-uraian singkat, yaitu yang pertama ada operasional OPOK, ada pembuatan greenhouse, pembelanjaan untuk instalasi media tanam, upah pemasangan, dan jumlah totalnya itu 21.250.000. Ini adalah bukti kuitansinya. Ini untuk kuitansi pemasangan greenhouse, dan ini adalah kuitansi untuk pemasangan instalasi hidroponik. Dan juga di sini ada kuitansi untuk upah kerja atau operasional OPOK yang kami pergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhtaria, alhamdulillah pada tahun ini masuk terhadap program OPOK, yaitu One Pesantren, One Product, yang merupakan program Jabar Juara. Tentunya saya mengucapkan beribu banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil, beserta Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Haji Ukur Hanukulum, beserta Dinas Koperasi dan Unit Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan program ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pesantren. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jabar Juara.